Ya, apalagi masukkan dia ya, harapannya takutnya ini gak berlebih. Saya mau sama kalian bisa. Saya rangkum dulu. So, Anda pasti perlu tahu ini. Kebanyakan dari Anda lengan disedekapkan ketika Anda bicara depan umum atau depan customer kita. Oke, okay, sekarang giliran Pak Asep adalah Pak Asep, harapannya di antara Anda ada yang bertemu dengan orang ini, nanti ada sesi bagaimana customer service untuk para customer trading untuk customer service dibantu langsung dengan Pak Tantowiyah ya. Kita akan langsung lebih dengan mereka ya. Next. Yap. Sekarang Pak Asep beri di depan. Artinya adalah bayangkan rasa. Show your act now. Apa testimoni Anda hari ini setelah kurang lebih hampir 3 jam saya bicara? Oke, okay, silakan Pak, lihat ke kamera Pak. Buat kalender 2020. Baik, terima kasih semuanya Pak Chandra. Kita akan memberikan banyak masukan sebetulnya buat kita semuanya, para pelayan di masing-masing institusi, masing-masing unit di Ubaraya. Banyak hal sekali yang bisa kita ambil dari pelajaran kita hari ini. Ya, yang terpenting adalah melayani. Judulnya sesuai dengan target kita adalah melayani. Apa yang kita harus layani adalah mahasiswa dan dosen tadi. Walaupun kenapa? Susah atau kata saudara-saudara? Gak apa-apa, be yourself. Tetap ya, Pak Asep lanjutkan aja. Ngapa ada grafit juga? Saya maafkan ke Pak Asep. Lanjut, ini daripada Pak Asep. Oke, so, lanjut. Oke, lanjut. Tentang testimoni ya, pesan dan pesan hari ini. Jadi hari ini kita banyak sekali mendapatkan materi dari Pak Chandra, Pak Chandra, tentang bagaimana kita melayani customer. Customer di sini adalah mahasiswa dan dosen. Mahasiswa dan dosen tentunya juga banyak karakter, banyak model yang kita hadapi. Ada yang sebagaimana tadi kita terima, ada yang cerewet, ada yang tukang marah-marah juga. Tapi kita sebagai pelayan mereka tentunya harus dengan senang hati, harus dengan ikhlas. Kita layani mereka dengan baik, kita layani mereka dengan ya mengorangkan si pelanggan tadi, tidak asal kita jawab saja begitu, dan tentunya harus ada solusi. Oke, jadi ada closing. Terima kasih. Terima kasih. Pak Asep, ada titipan nih dari teman-teman asyik. Ini ada sertifikat Pak Asep, kemudian juga ada bukunya Pak Asep. Nanti kita bisa komunikasi banyak Pak Asep, semoga bermanfaat ya. Ini titipan dari manajemen kami. Tepuk tangan dong buat Pak Asep. Silakan Pak Asep. Pak Asep pasti yang bapak. Gimana Pak Asep? Gimana? Cianjur. Ketika muncul kata-kata di depannya, Ahmad berteriak, satu, dua, mulai, saya, berikutnya, satu, berikutnya, satu, dua,
Saya harus berkarakter. Di depan sini sampai belakang, 1, 2 katakan. Saya harus berkarakter. Nice. Saya harus berkarakter. Saya harus berkarakter. Good. Angkat tangan ya. Saya harus berkarakter. Para people yang ada hari ini, katakan dengan maksimal di hari kami ini, jangan hanya sekedar lisan bicara, hati Anda harus bicara dan keluarnya dalam kira menjadi berkarakter. 3, 2, katakan. Saya tepuk tangan untuk kita semua. Rahasia sukses customer service adalah ini. Tidak mungkin saya sampaikan di sini, waktunya tidak akan cukup. Kemudian BPP apa ya, nanti saya akan lagi next karena saya harus ngamen lagi setelah ini BPP ya. Ada MC wedding. Speak up, 1, 2, begin. Speak up. Vokal customer service harus punya vokal yang berkarakter, tidak tahu tinggi dan tidak tahu rendah. 1, 2, begin. Speak up. Latih kontak mata Anda, melihat pointer yang ada di depan sini. Ketika berada di sayap kanan, yang mengatakan speak up adalah semua yang ada di sayap kanan saya. Ketika yang ada di tengah di kiri, berarti yang mengatakan speak up adalah yang di kiri. 1, 2, katakan. Speak up. Speak up. Hati-hati, jangan sampai gagal. Speak up. Customer service harus punya eye contact yang baik. Mulai. Speak up. Speak up. Ada juga di sini. Gak apa-apa, ada yang salah. Yang penting, biasanya cowok, maaf, cowok itu gak gentle di sini. Yang lain speak up, dia gak speak up. Maaf. Ambil aman dia. 1, 2, begin. Speak up. Kalau anak gol, berarti gol. Kalau ada yang gol gak, lanjut di sesi ini. 1, 2, mulai. Mulai! Siap! Pasti Anda menunggu kan? Senang saya melihat matanya. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua hari ini. Oke, sebelum saya closing hari ini, yang saya minta dari Anda adalah kesan dari mata mereka di satu menit pertama, dan yang paling penting adalah ini. Ayo, asah communication skill kamu, kita ajarin mulai dari nol, hanya di sini.